Soalan, apa perkaitan ataupun hubungan buku sihir dengan khadam jin sihir? Adakah sihir tidak berkesan tanpa bukunya? Okey, ini memang asas. Kita kena faham dulu apa itu tafsiran sihir. Ha? Para ulama telah memberi tafsiran bahawa sihir ini merupakan satu ikatan atau jampi. Yang ikatan dan jampi ini berhubung juga, dibantu oleh jin dan syaitan, barulah menjadi sihir. So kalau tak ada ikatan, tak ada jampi, tak ada jin, dia tak jadi sihir. Kalau hanya ada ikatan sahaja, tanpa jampi, tanpa mentera, dia hanya menjadi macam konon-konon doa kuno sahajalah. Sebab dia tak melibatkan jin. Bila melibatkan jin, itulah baru akan menjadi sihir. So ini memang tafsiran dia. Ini memang ulama sendiri yang telah menjelaskan tafsir itu tersebut, definisi tersebut. Tuan kena betul-betul fahamkan dahulu definisi apa itu sihir. Sihir itu merupakan satu ikatan atau jampi yang akan dibuat oleh si tukang sihir dan dibantu oleh syaitan, syaitan dan juga jin lah. Okay, ini memang tafsir dia. Okay, itu jawapan saya.